Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome or welcome back to my channel. My name is Anetta Danandri. Akhirnya video yang udah lama aku plan, aku janjikan, dan dinanti-nanti juga sama teman-teman di YouTube maupun di Instagram, yaitu my favorite lip gloss dari brand lokal. Ini semua adalah lip gloss brand lokal yang udah aku coba selama ini dan jadi favorit aku up until today. Jadi teman-teman udah lihat lip swatches-nya, brandnya apa aja dan juga shade-nya apa aja. Kali ini aku lagi pakai mix campuran antara SK Finesse sama BLP, salah satu shade yang terbaru yaitu Nectarine Tarte. Little heads up, mungkin ada yang belum tahu kalau aku memang pecinta lip gloss. Buat aku tuh lip gloss tuh kayak lipstick bagi orang lain, dan aku sebelum kenal skincare, sebelum kenal bedak, aku udah pakai lip gloss lebih dulu. Dan aku udah pernah bikin video favorite lip gloss sebelumnya, nanti akan aku link di bawah. Tapi itu memang kebanyakan brand-brand luar. Dan colongan sedikit, sampai sekarang lip gloss favorit aku dari semuanya brand lokal, luar, itu masih BK Glow Gloss. Di video yang lama itu aku sharing 2 lip gloss, sekarang udah nambah satu lagi, udah nambah jadi 3 karena sesuka itu. Ini bahkan 2 warna yang aku punya pertama udah begini banget saking seringnya dipakai. Aku juga baru aja beberapa hari lalu nge-post blog in-depth review untuk 2 warna terbaru BLP Lip Glaze. Di situ aku juga ngejelasin lip gloss yang aku suka tuh seperti apa sih, how lip glosses should be for me. Jadi basically buat aku harus sheer with just a hint of color, tidak terlalu atau bahkan tidak full coverage sama sekali, karena kalau full coverage jadinya liquid lipstick glossy, bukannya lip gloss gitu menurut aku. Tapi yang aku perhatiin kebanyakan lip gloss lokal itu tuh full coverage dengan warna-warna netral, kurang warna-warna cerah kayak BK aku. Tapi aku ngerasain banget lip gloss ini teksturnya pada enak-enak banget. Karena aku udah pakai lip gloss kayak tadi aku bilang, udah lama banget, as early as from 5th grade. Jadi aku ngerasain banget bedanya lip gloss dulu sama sekarang. Sedangkan lip gloss sekarang tuh baik dari brand lokal maupun luar, terutama dari brand-brand indie lokal, itu baik banget yang teksturnya very thin but kinda oily in a good way, jadi super nyaman. Yuk langsung kita review satu persatu. SK Cosmetics Gloss in Finesse, ini salah satu nude gloss favorit aku. Bukan cuma dari SK atau brand lokal, tapi dari seluruh koleksi aku, ini paling sering aku pakai, apalagi kalau eye makeupnya lagi gelap banget. And more importantly, this is what I consider as true nude. Dan ini tipe nude favorit aku, jadi memang agak pucat. Kalau tim SK nonton, please don't ever discontinue this shade. Kalau bisa dijadikan permanen saja, seperti Jaclyn Hill Champagne Pop. Next, Gobang Satin Lip Gloss. Ini juga cukup baru, keluarnya baru beberapa bulan yang lalu. Aku tahu Gobang ngeluarin lip gloss itu telat banget, jadi one day ngeliat Instagram ad-nya. Terus pas aku cek ke akun Gobang yang by the way aku follow, aku baru tahu kalau ada produk ini. And eventually they sent me these glosses along with some other products, thank you so much. Dan aku suka banget. Tentu suka karena teksturnya yang kayak watery, oily, super nyaman. Tapi juga karena shade-shade-nya, ketiganya ini kepake banget sama aku. Terutama yang tadi ada di demo, Flower Bomb which is a shipping with golden flecks. Then Butterfly, this is like medium pink and this is full coverage. Flower Bomb ini sering banget aku pakai karena sesuai dengan karakteristik lip gloss yang aku suka. Kayak tadi yang udah aku jelasin, sheer which is a hint of color. Ini sering banget aku pakai jadi base untuk lip gloss lainnya yang lebih pigmented. Aku juga suka banget packaging lip glossnya Gobang because they feel very robust, good quality, look very unique, and I've never seen anything like this from local brand. Sassy Cosmetics, in general aku emang suka glosses dari Sassy, tapi mereka marketnya sebagai lip shine. Lip shine itu yang aku tahu memang glossy, tapi full coverage dan berwarna. Like this one, ini lip shine-nya shade truly amazing. Aku udah ada video terpisah review ini pas baru keluar, nanti akan aku link. Dulu kayak awal tahun ini aku lebih suka pakai yang 18K lip shine yang sheer. Tapi sekarang aku lagi sering banget pakai yang lip shine ini, truly amazing. Dan ini yang aku pakai di video aku sebelumnya. Easy lip gloss, ini satu-satunya clear lip gloss yang aku pakai sekarang. This is basically just a basic clear lip gloss, tapi teksturnya enak banget. Aku juga suka sama kemasannya. Walaupun ya masalah klasik, ada tulisannya di sini tadinya DC lip gloss udah hilang, udah rubbed off. Clear ya, benar-benar lip gloss transparent. Cuman memang penyakitnya adalah kalau sudah dipakai di atas lipstick jadi masuk warnanya karena nempel
di applicatornya. Kalau abis pakai clear lip gloss di atas lipstick, jangan lupa di swipe aja dulu di atas punggung tangan biar warnanya nggak terlalu banyak yang masuk ke dalam tube-nya. And I really like this. Untuk soal clear lip gloss, aku sering banget ditanyain, Kak, masih pakai clear lip gloss Wardah nggak? Yang dari video lama kemarin, apakah masih recommended? Jujur itu aku udah lama nggak pakai. Kayaknya udah nggak aku simpen juga. Next, Luna Lip Polish dari Look Cosmetics. Ini tuh warnanya sheer red with silver flecks. Tipe-tipe warna gini tuh aku suka banget dipakai sendiri. You know, warna pink atau merah yang sheer, like very fresh. Dipakai sendiri kayak bagus banget for daytime. I really like it. Teksturnya sedikit lebih lengket, tidak seenak yang lain, tapi masih wearable. Kalau nggak wearable, ya aku pakai jadi favorit lah ya. Dan ini tuh baunya cukup strong kayak donut. I mean it's a yummy smell, but it's just a little bit too strong. Ini kan aku pakai udah lama ya. Ini tube kedua yang dikirimin. Nggak tahu apakah ini feelingku aja, tapi yang kali ini tuh kerasa sedikit lebih merah, but I still like it. Dan terakhir BLP Lip Glaze, aku udah ada video reviewnya, ada blog postnya juga, semuanya akan aku link di bawah. Ini aku super suka dengan teksturnya, sangat enak. That's why ini masuk ke video kali ini. Tapi untuk warna-warnanya sendiri, kecuali shade sparkling rose, semuanya ini kan serba neutral, warm, dan deep menurut aku. And I don't really wear this kind of colors. Tapi teksturnya ini emang juara banget, so if you see your shade, go get it. Aku sendiri total sebenarnya udah pernah membeli 4 shades in total, termasuk 2 yang terbaru. Salah satunya udah aku kasih ke teman aku karena saking jarangnya aku pakai. I was like, do you like this? Do you want it? You can keep it. So you asked for it, there you have it. My favorite lip glosses from local brand so far sampai tahun ini di 2019. Kalau ada komen, pertanyaan, opini, atau rekomendasi, as always, just drop it down below. Sambil touch up, I hope this video has been helpful. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye-bye!